Pandansari adalah desa di Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berada di sekitar 14 km arah timur dari pusat pemerintah kecamatan. Mayoritas penduduk desa Pandansari bekerja di sektor pertanian, yakni sayur-mayur. Produk sayur-mayur seperti wortel, kentang, kobis dipasarkan ke berbagai wilayah antara lain Banyumas dan Jakarta. Selain itu, sebagian warga lainnya bekerja sebagai buruh pemetik teh di kebun teh Kaligua yang dikelola oleh PT PN 9 Jateng dan sebagian ada yang merantau ke kota besar seperti Jakarta. Selain pertanian, potensi peternakan juga cukup berkembang di desa yang berada di lereng Gunung Slamet itu. Antara lain ternak yang dikembangkan, domba teksel dan sapi peranakan ongol. Populasi domba teksel saat ini berkisar 500 ekor, sementara untuk sapi peranakan ongol tidak lebih dari 50 ekor karena baru dikembangkan mulai pertengahan 2009. Selain sektor pertanian dan peternakan, Desa Pandansari memiliki potensi wisata yang luar biasa. Antara lain agrowisata kebun teh Kaligua dan Telaga Ranjeng. Lokasinya dapat ditempuh dengan berbagai jenis kendaraan dengan kondisi jalan beraspal hot mix. Berada di ketinggian 1460 hingga 2050 meter di atas permukaan laut, Pandansari dianugerahi bentang alam yang mempesona. Hampir setiap sudut desa ini menawarkan pemandangan alam yang memanjakan mata. Ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi pada desa wisata yang dikelola oleh Pok Darwis Deswitasari ini. Salah satunya adalah Telaga Ranjeng. Telaga alami ini dihuni ribuan ikan. Uniknya, ikan-ikan itu tidak boleh diambil. Lalu ada Bukit Sakup, yaitu puncak tertinggi dari perkebunan teh Kaligua. Memiliki ketinggian 2050 mdpl. Tempat ini sangat cocok untuk para penikmat sunset dan sunrise. Dari lokasi ini juga, Gunung Slamet terlihat sangat dekat. Wisata lainnya terdapat di kawasan agrowisata kebun teh Kaligua. Seperti Tuk Bening, Gua Jepang dan pabrik teh Kaligua. Bagi yang ingin sejenak menghindari hiruk-pikuk kota, desa wisata ini bisa menjadi pilihan.